Oke, kawan-kawan, Kano tengah goreng kacang tanah satu cawan, 3 biji bawang merah, setengah inci halia, setengah inci lengkuas, 3 batang serai, dalam 10 biji cili kering. Kano goreng ni sampai semua rempah-rempah ni agak sedikit garing ya. Orang kata dia agak layu lah, macam perang-perang sedikit ya. Untuk apa? Nanti Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan ya. Ini akan menjadikan satu kuah pecahan untuk sejenis makanan yang biasa kita buat. Dan Kak Noh banyak kali juga buat. Tapi hari ini Kak Noh bagi dia kuah yang special sikit. Okey? Kita goreng ni dan kita akan tahu untuk apa rempah-rempah ini. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Kawan-kawan, selamat pagi ataupun selamat tengah hari lah. Kan baru pukul 10 lebih sebenarnya. Okey, selamat pagilah. Okey, hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan-kawan. Kak Noh nak buat cucur. Kak Noh sebenarnya dah banyak kali buat cucur udang. Banyak kali dah. Tapi semua kuah tu kuah simple aja. Hari ni Kak Noh buat cucur udang. Ni nampak cucur udang Kak Noh? Nampak tak udangnya? Ni, nampak ni? Besar kawan-kawan. Okey, resipi senang mudah. Kak Noh buat hari ni cucur udang kuah kacang. Sepatutnya ada yang setengah tempat dan setengah orang memang makan cucur ni dengan kuah kacang. Kawan-kawan cuba, memang sedap. Resipi senang dan mudah. Kawan-kawan boleh cuba. Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan agar rempah kuah kacang kita tu, apa, kuah kacang kita tu wangi. Kita goreng dulu rempah dia. Okey, resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat cucur udang kuah kacang. Okey, ni memang setengah orang memang suka makan cucur udang dengan kuah kacang ya. Okey, untuk cucurnya kita ada ni dalam 1/2 cawan tepung gandum dengan 1 sudu tepung beras. Okey. Ini sayurnya. Setengah batang carrot, 1 genggam toge, 1 batang daun sop, 1 batang daun bawang. Itu saja yang ada. Dan Kak Noh ada udang sedikit lah. Ni udang yang dah bersihkan kat belakang ni, dah Kak Noh dah buang dia punya najis. Okey, ni serbuk kunyit. Okey. Untuk kuah kacangnya, Kak Noh ada 1 cawan. Di awal video tadi Kak Noh dah bagi tahu kan, 1 cawan kacang tanah, cili kering, 1/2 inci halia, 1/2 inci lengkuas, 3 batang serai, 5 ulas bawang putih. Ni kita dah goreng. Kita goreng dulu sebab kita nak kuah kacang kita wangi. Okey, Kak Noh letak sedikit udang kering sebagai dia bagi perasa lagi lah. Dia mantap lah gitu. Garam dan gula Melaka. Ini gula Melaka ya, bukan gula kabung. Ini gula Melaka. Okey, itu saja. Sekarang ni kita nak buat cucur dulu. Okey, ni kita masukkan sayur ni. Tak tahulah sayur ni lebih banyak daripada apa. Ni letak separuh dulu sebab takut banyak sangat sayur. Okey, kita letak sedikit garam, sedikit saja. Okey. Serbuk kunyit nak bagi cantik. Okey. Nak bagi cantik ya. Cucur kita mestilah lah kena cantik kan. Kawan-kawan boleh letak apalah nak sebut, baking powder ke boleh kalau nak. No, hanya begini saja. Okey. Kita kalau boleh jangan tonyo sangatlah, nanti sayur dia apa? Patah-patah tak cantik lah. Okey. Ni kita masukkan air. Jangan banyak sangat ya. Macam kita buat cucur biasa. Rasanya orang dah tahu dah nak buat cucur udang tu macam mana dia punya apa, konsisten apa, konsentrasi untuk cucur tu kan. Okay. Jangan cair sangat ya. Bila cair sangat, kita punya cucur tu akan masuk minyak dan tak cantik hasil dia. Okey. Kak Noh tak nak dia lembik sangat. Kak Noh rasa macam ni dah okey dah. Okey. Nampak? Kan? Tak perlu cair sangat. Nanti dia akan
lembik, masuk minyak. Okey. Ni dah siap untuk cucur kita. Jom kita goreng. Okey kawan-kawan, Kak Noh tak ada acuan-acuan, Kak Noh buat macam ni saja. Okey. Dan letak udang kita. Tak payah acuan-acuan kawan-kawan. Senduk ke apa ke tak payah. Kita pakai kuali je. Kita nipiskan. Kita letak udang kita. Udang kita agak besar sikit lah. Kawan-kawan kalau tak ada, letaklah udang kecil kawan-kawan. Kak Noh tadi beli, bolehlah harganya. Okay. Nah. Senang saja kawan-kawan. Letak kat tepi kuali. Kita letak udang kita. Letakkan. Buatlah sampai habis. Macam biasa. Okey. Satu lagi. Tengok dia turun sendiri. Dia turun sendiri kawan-kawan. Nampak tak? Tak perlu kita. Dia turun sendiri. Bila dia dah itu, dia turun sendiri. Okey. Ini kita masak sampai dia warna keperangan. Ya kawan-kawan? Ini memang akan cantik lah. Warna dia menggoda. Okey. Yang ni tak boleh buat niaga ya kawan-kawan? Hai, kalau meniaga. Nyanya kita. Udang ni kawan-kawan. Sebesar ini. Acik dia ni kau jatuh. Astagfirullah. Meletup pula dia. Okey, kita goreng ni sampai dia warna keperangan. Okey, kawan-kawan. Sementara kita tunggu. Kita punya cucur tu masak. Kita pisah dulu ni. Ni Kak Noh letak air ya. Supaya dia nanti halus. Okey. Kita masukkan air. Ni boleh jadi chopper, ni boleh jadi blender. Tapi kita nak dia halus, jadi kita letak air ya. Ni kita chop sampai halus. Okey kawan-kawan, ni dah siap. Nampak halus? Lebih halus lagi lagi bagus ya. Dia untuk kuah cucur ni lebih baik lagi halus, lagi elok. Okey, untuk cucur kita nampak? Dah cantik. Dah seksi. Udang setepek dekat atas. Nah, okey kita dah boleh angkat. Tengok dia cantik tau. Dia tak akan tak merosak minyak. Okey, kita angkat dulu sebab kita nak masak kuah dia ya. Kawan ni minyak kita dah kurangkan. Kita masukkan kita punya kacang, bahan-bahan kacang yang telah kita pisah tadi ya. Kita nak buat kuah dia. Kuah kacang kita. Aduh, panas. Kuah ni makan dengan apa pun sedap. Tengok kawan-kawan. Kita masak sampai dia nanti pecah minyak ya. Kita masukkan garam. Jangan lupa gula. Kak Noh letak dua ketul kecil ya. Kita letak gula terus sebab bahan kita ni sekejap je. Garam. Secukupnya. Ada orang letak santan. Tapi Kak Noh tak ya. Ada orang dia kuah kacang ni letak santan. Tapi Kak Noh punya tak ya. Kita akan letak asam. Tak ada asam apa? Tak ada asam jawa. Kita letak asam keping. Kak Noh tak ada asam jawa. Rumah Kak Noh ni terus nanti kat jawa. Jadi kita letak asam keping. Yang kita dah kasihkan ya. Ni kita masak sampai gula kita ni larut. Ingat untuk kuah kacang makan dengan cucur, kita biarkan dia berkuah sedikit ya. Alhamdulillah kawan-kawan, kuah kacang kita cantik. Nampak dia dah pecah minyak. Bila kita goreng dulu bahan-bahan rempah kita, dia akan menghasilkan kuah kacang yang cantik ya. Ini pun kira masih kasar lagi ni, boleh lah. Kawan-kawan nak halus lagi pun boleh. Kak Noh ada tergigit-tergigit kacang tu nak juga. Ni dah siap ya, nampak dia dah kuah pecah minyak. Cantik, wangi, simple je. Okey, ni dah boleh kita hidang dengan cucur kita. Okey kawan-kawan, ni kuah kacang kita dah siap. Nampak warna dia? Oh, cantik. Dan ini cucur kita. Kita potong dua macam ni. Potong dua, potong tiga boleh. Ni. Potong
potong dua, potong tiga, potong halus, terserah. Udang kita, ha, tak payah cakap. Ni dia kawan-kawan. Kita potong satu lagi. Yang kecil sikit. Ini dia kawan-kawan. Dah siap. Alhamdulillah. Cucur udang kita dengan kuah kacang. Ini memang menu legend lah kawan-kawan. Boleh cuba. Kuah kacang yang simple tapi wangi dan sedap sebab rempah kita. Kita goreng dulu. Okay. Cucur kita yang tidak meresap minyak. Cantik. Nampak? Kawan-kawan boleh cuba. Untuk jamuan raya. Untuk minum petang. Untuk berbuka. Masih lagi orang ada yang berpuasa ya. Okay. Ni resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng. Agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.